Pemirsa, kelompok media Bali Post, KMB kembali menggelar Food Truck Festival tahun 2017 besok 21 hingga 23 Juli 2017 di lapangan parkir Taman Kota Lumintang Denpasar. Menjelang pembukaan Jumat esok, persiapan yang dilakukan panitia hingga sore ini telah mencapai 70%. Setelah sukses tahun 2016 lalu, Food Truck Festival atau Festival Kuliner tahun 2017 kembali digelar kelompok media Bali Post dalam rangka mendekatkan diri pada pembaca dan masyarakat Bali secara umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di lapangan parkir Taman Kota Lumintang direncanakan akan dibuka Menteri Koperasi dan UKM RI, An Agung Gede Ngura Puspayoga. Sehari menjelang pembukaan, sejak pagi persiapan terus digenjot pihak panitia, mulai dari pemasangan tenda, panggung, dan persiapan lainnya. Menurut Ketua Panitia Dira Arsana, hingga sore persiapan mencapai 70% dan dipastikan pada malam hari baru akan rampung 100% setelah pemasangan lighting dan perlengkapan lainnya. Dalam Food Truck Festival tahun 2017 ini, berbagai kegiatan akan dilaksanakan, seperti mocktail competition, dance competition, workshop pembuatan sangkul, fashion show hingga lomba menggambar, dan senam. Puluhan band indie dan artis Bali juga akan tampil di ajang Food Truck Festival 2017. Selain beragam lomba dan hiburan, pengunjung juga bisa berbelanja dengan menukar kupon sekaligus berkesempatan memperoleh door prize, hadiah Yamaha Aerox, dan tiket PP ke India melalui undian kupon. Food Truck Festival 2017 akan berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2017. Tera Widya.